guys. Hari ini kita mau review sebuah mobil gitu. Sebuah mobil dari Eropa. Eropa. Mobilnya itu namanya itu Smart. Ya, mereknya itu Smart, tapi ini buat untuk dua orang. Smart for two. Mobilnya itu kecil-kecil tapi keren, guys. Muat buat dua orang. Tapi tenaga jangan ditanya lah. Ini mobil itu punya tenaga 1000 cc, guys. 1000 cc, kan kalau misalnya di kota-kota besar gitu kan sering macet gitu kan ya, guys, ya. Mobil ini cocok buat kalian yang pengen selap-selip gitu, guys, di jalanan, guys. Tuh, lihat eksteriornya dari depan itu udah kelihatan unik banget, guys. Belum lagi ditambah lampunya itu udah HID, guys. Lampunya HID, guys. Mau lihat ke interiornya enggak? Let's go. Interiornya, guys. Ini jangan deket-deket, Mas. Wajahku gede banget ntar. Interiornya nih, kalau kalian mau tahu nih, banyak kulit. Beda tapi ya, ini kulitnya kulit berkualitas. Kalau ini kulitnya kampungan. Diam lu juga. Oke, ini kita lihat. List-listnya juga udah warnanya merah. Oh. Oh. Di joknya juga merah. Oh. Menambah kekerenan dong, guys. Ini kelihatannya itu emang biasa aja, tapi kompak banget nih. Kokoh, bagus banget. Jadi gak bakal malu-maluin kalau dibawa ke tempat-tempat keren kayak gitu, guys. Hah? Apa? Oh iya nih, tambah lagi nih. Kursinya juga udah kulit. Kulit apa ini? Kulit aku, ya bukanlah kulit sapi, Mas. Nih, tambah lagi nih kalau di mobil saya kan nih. Smart portunya itu seat knobnya udah pakai Brabus. Brabus apa? Ya merek lah. Merek, Mas, merek. Oh, udah keren. Tambah lagi nih. Jadi, woi, Smart portu ini tuh udah ada apa sih namanya ya, bentar. Aku lupa lagi, Mas. Iya, jadi Smart portu ini udah pakai MHD, MHD gitu ya. Jadi MHD itu namanya tuh jadi micro hybrid drive gitu loh. Kalian tuh kalau nanti pakai mobil ini terus ketemu dengan jalanan macet gitu, terus mobilnya berhenti gitu, itu mobilnya itu bisa mati. Buat iya, bagus. Buat ekonomis bensin gitu loh. Cara ngaktifin sama gak ngaktifin itu apa sih? Nonaktif ya. Nah, ini dia caranya. Itu kita tinggal pencet eco itu buat kita bisa lebih hemat gitu. Nah, kalau kita pencet off, ya enggak, itu normal lagi, kembali ke biasa. So, ini dia, guys, mobil Smart Fortune-nya. Kalau kalian pengen beli mobil ini, kalian bisa datang aja ke Mobil Second Bandung. Oh ya, bentar. Asal ada satu lagi nih. Ada satu lagi yang kelupaan, guys. Udah panoramik. Panoramik. Kalau mau beli mobil ini ke Mobil Second aja, guys. Ditunggu banget kedatangannya. Yuk, dadah.